kamu terpaksa nggak kalau kita rubah maksudnya untuk lebih baik katanya. Jadi dia suruh pilih sendiri yang dia mau, tapi baik cowok. Bentar, ya. Kenapa lu ketika lu ada yuyur lu langsung gemeteran? Ya lagi belanja lagi mau yang mana? Ini kita yang outfit dia tadi mau kita bayar dulu ini, simpen dulu ini ya. Kan ini kita pilih sekarang kamu yang pilih bebas. Kedua ini seperti janji aku di part 1 kemarin. Setelah aku belanja di Staka seperlunya, sepuasnya. Kalian lihat kan OTD-nya udah laki banget. Tapi mengapa kurang laki sebelum dia memangkas rambutnya secara laki? Rambut asli ya. Yes, rambut asli ya. Kita akan memangkas habis. Benar-benar kayak cowok banget. Jadi ya eksklusif. Insyaallah dia akan kembali ke kodratnya. Amin. Hanya di Richie's Official. Kalau nggak subscribe kebangetan. Kalian subscribe membuktikan mendukung Istaka kembali ke kodratnya. Amin. Tapi kamu emang pengen nggak? Karena sebenarnya kok ini cuma dari kamu. Kamu pengen atau kepaksa? Istaka, Istaka pengen berubah jadi cowok. Masya Allah, Masya Allah. Apa motivasi kamu pengen kembali ke cowok itu apa? Ingin menjadi diri sendiri biar lebih baik. Tapi berarti selama ini kamu gak nyaman dong kayak gini? Ya kayak cewek? Cewek gak nyaman. Tapi kamu di TikTok kelihatan seneng, kenapa? Enggak, Istaka gak seneng, Istaka cuma menghibur aja. Oh, okay, kalau gitu Istaka pengen jadi cowok. Tapi kalau kamu jadi cowok, kamu jangan genitin aku tuh lemah iman. Apalagi sama yang ganteng, karena kamu akan menjadi laki-laki ganteng. Tuh tatapan matanya. Ini lihat ya kalian ya penampilan dari kaki tuh. Kita udah bikin dia laki banget, celananya juga army. Tapi belum laki kalau ini belum dipotong. Siapa kamu suara laki? Mana suara laki? Halo. Itu suara laki ya? Gimana? Tapi suaranya emang lembut ya? Emang suaranya Istaka itu lembut dan perawatan wajahnya emang cewek sih, Yun. Iya sih, makanya tuh manis. Tapi kalau kamu pun masih ragu-ragu pun nanti bentuknya juga kamu masih ada cewek-ceweknya karena wajah kamu sendiri wajah cewek. Rahangnya kan, ya, tapi rambutnya aja. Bagus loh, tebel. Yakin. Ayo, sayang sih kalau kataku kalau dipotong bener mau gak? Mau. Yakin ya? Istaka sendiri ya. Oke, silakan masuk. Deng. Deg-degan aja sih. Ayo cepetan. Deg-degan banget guys. Nganterin anak ini daftar sekolah. Detik-detik Istaka masuk barbershop. Momen terakhir kali Istaka rambut panjang. Sedih gak kamu? Enggak. Tapi kok aku yang sedih ya? Tapi aku akan lihat kamu menjadi ganteng selain. Gimana matanya ditutup tau? Iya, bisa gak? Jangan mata deh, usia aja ditutup dulu. Jangan. Dia kan masih pengen berubah. Ini wajah sebelum dia dipotong jadi laki ya. Itu rambut asli tuh. Kalian jadi saksi, Istaka akan kembali menjadi laki-laki. Hanya di vlog ini, benar-benar eksklusif banget. Klik tombol subscribe bagi yang belum. Sebelumnya aku pijitin dulu. Ya Allah. Salam bini banget ya. Kita gak cuma potong rambut dia, tapi lepas bedol dia. Capek, jangan. Tapi kita sebagai manusia harus saling mengingatkan. Contohnya, kita mengingatkan Istaka untuk kembali ke kodratnya masing-masing. Tapi karena dia mau juga atas dasar keinginan dia, bukan kita maksa, enggak. Tapi kamu sedih beneran enggak? Sedih apa? Enggak. Kalau kayak gini tuh kayaknya nenek. Bener ya, ini kamu yang ngomong loh. Tapi nanti. Tapi kalau kamu dipotong pendek, emang nggak takut karirnya anjlok? Nggak, insya Allah nggak. Oh, karena kamu percaya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, benar. Rezeki datangnya dari Allah. Jadi kalau kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, Allah juga akan mendekatkan rezekinya kepada kita. Tapi kamu suka perempuan? Suka perempuan yang kayak Ismi? Iya. Kayak Ricis, di sosmed bilang kayak Ismi. Bilang dibelanjain aja kayak Ricis. Iya. Ismi ngasih apa kayak Ismi nanti. Jadi kayak apa, suka cewek kayak apa? Baik, menerima Istaka apa adanya. Potongan pertama guys. Ini gak bisa gerak. Ya gak bisa toh, kalau kamu gerak nanti berantakan. Tapi ini gak hujan, aku pakai hujan. Kan baju kamu baru. Dari Kak Icis, makasih sayang. Terus aku dipanggil sayang guys. Tahu? Kamu sayang sama aku, tapi aku gak sayang kamu. Ya. Cinta mau bertepuk sebelah tangan, sorry. Sebelah tangan biasanya guys, cocok gak sih? Enggak, jangan sampai usaha kita bikin dia jadi cowok lagi malah kalian siperin sama Ria Ricis si awas aja. Gue tepok lo semua. Jadi cocok Ricis, Istaka. Bro. Asik, alhamdulillah ya Allah. Kenapa sih Is? Kayak kaki nenek. Gede banget. Mumun, kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri. Ya mamae, ya meme.
kameranya sampai ngeblur loh ini kameranya. Ini bukan kesalahan handphone kalian, bukan salah YouTube kalian, enggak. Ini emang kesalahan ada pada Ricis official YouTube channel ya. Ini OTW ke 25 juta ini emang agak berat gitu cobaan-cobaannya. Eh tapi dulu katanya kamu pernah enggak ngaku jadi laki-laki, kenapa? Karena biar mereka itu lihat siapa itu ada dua, cowok dan cewek. Biar penasaran, Yun. Biar penasaran. Tapi kamu benar-benar enggak takut job kamu hilang kalau kamu jadi cowok lagi? Enggak, rezeki udah ada yang ngatur, Kak Ricis. Kan Kak sudah bilang sama Isa, kakak, kalau kita udah berubah pasti lebih jalannya lebih baik lagi. Iya sih, tapi aku yang sih, Kak. Tapi ya udah deh. Boleh maafin, liatin ke situ, kita kayak nontonnya anak lahiran. Oke guys, jadi kita mau klarifikasi dulu. Kita itu nggak akan potong rambut dia se-laki-laki. Nggak akan se-fajo, nggak akan. Kita kan menyisihkan sehari ya. Kan laki juga ada dong yang segini. Supaya dia masih bisa berekspresi lagi di TikTok, di IG, atau dimanapun itu. Karena kan belum tentu kalau rambutnya pendek dia bisa bebas berekspresi kayak sekarang. Karena kita nggak gampang mengubah seseorang hanya seperti membalikkan telapak tangan, nggak bisa. Karena ini tuh bukan dari dia sendiri, tapi tawaran kita. Ada mungkin di sisi kayak, aduh gue nggak enak nolaknya, kan bisa aja kan. Jadi kita nggak akan mempangkas habis kecuali itu dari langkah kaki dia sendiri yang berangkat ke barbershop untuk ngemangkasin rambut. Nah makanya kita akan bikin se-aries aja. Dan aku menyimpulkan ada garis besarnya, dia bilang sendiri tadi kalau dia nyaman jadi cowok. Jadi sebenarnya kalau kamu nyaman jadi cowok, kenapa tampilan kamu seperti itu? Karena dia bilang tujuannya pengen menghibur untuk yang tampilan cewek. Yes, itu dia. Nah, terus aku juga gak pengen matiin karir dia dengan aku maksa dia potong rambut hanya demi konten. No, aku gak orang seperti itu, aku bukan tipe seperti itu. Jadi aku masih nyisain rambutnya se-area sini, guys. Jadi tadi aku bilang ke dianya akan dipotong cepat sampai 1 cm banget. Jadi pengen lihat ekspresi dia sih sebenarnya gitu. Tapi aku udah bilang ke mbaknya untuk potong seabu aja mbak gitu. Yes, makanya subscribe banget bagi yang belum, karena tiap hari Ricis Official akan memberikan konten-konten terbaik untuk kalian nikmati setiap hari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kencang banget lagi tuh. Subscribe banget, please. Dan loncengnya diaktifin karena banyak banget konten-konten yang bermanfaat. Awas dong, ini dong. What? Awas, sayapnya nutupin gue. Sayap apa? Malaikat ceritanya. Iya. Yeah. Fajar bisa gombal juga ya guys. Bukan hanya Masyan doang yang bisa kan gombal. Baik kan, Ijin kan orangnya baik. Amin. Istaka dibeliin baju semua segala macam. Istaka ini ibarat ini dikerjain gak sih? Istaka lu bilangin potong rambutnya sependek-pendeknya. Kayaknya kita pengen lihat ekspresi dia sih Jo sebenarnya. Yes. Tapi nih ya, dia ini mirip Cika Jessica. Ya udah kita lihat aja hasilnya. Klik tombol subscribe keren juga, please banget. Step pertama adalah kita rapiin dulu ya kan, karena emang untuk rambut yang cepat banget yang 1 cm itu harus emang udah pendek dari gitu. Kalau motongnya panjang susah. Untuk sependek ini kamu ngerasa apa, adem atau enteng? Ya, apalagi ini kan juga rambut kamu yang ujung-ujungnya rusak. Jangan main. Habis ini pasti konten TikToknya langsung rame lagi guys. Amin. I love you. I love you too. And I love you dari Cheese yang udah subscribe. Aku gak bisa liatin kamu. Kamu ngapain sih liatin aku? Ya aku maunya liatin Nih netizen liat kamu secara dekat tuh. Hai, jangan. Awas, nanti jatuh cinta. Cinta kepada Istaka. Nih aku zoom nih, keringetnya Istaka nih. Grogi. Pokoknya keringet Istaka kita giveaway. Giveaway keringet Istaka. Grogi aku mama. Kok grogi sih emang? Panggil papa dong. Panggil papa ke siapa? Ke aku. Idi. Emang lu bapak Sulianto? Emang lu bapak gua? Bapak selamat, bapak Istaka dong. Mama Icis. Idi. Mama Icis. Enggak. Kamu kalau dibotakin mau gak? Mau. Botakin kok kamu pasrahan sih orangnya? Mau. Dia mau mau-mauan ya? Ya udah kita tunggu hasilnya. Nih tempelin dulu nih. Loh, kok enggak jadi cowok? Gimana sih? Dajes, tanggung jawab. Jangan main. Lihatin loh. Oke, Kak. Jenglotnya lepas dari kandangnya. Jenglot. Ya, bilang mbaknya makasih ya. Makasih ya mbak, dikerjain. Nanti kamu akan lihat video ini setelah tayang. Apa alasan kita potongnya sih cuma segini? Kamu pasti akan menangis. Makasih ya mbak, makasih ya semuanya. Bye bye. Ini dia hasilnya, ya kita makeover Istaka. Nggak 100%, kita mohon maaf. Tapi tolong mudah-mudahan teman-teman bisa terima apa alasan kita tidak melakukan secara 100% makeover.
over Istaka karena tidak semua yang kita inginkan dia juga inginkan, tidak semua yang kita butuhkan dia butuhkan, pun sebaliknya enggak semua yang dia inginkan kita juga inginkan, karena isi kepala orang tuh beda-beda guys, nggak ada yang sama. Jadi kita tuh nggak bisa ngejudge orang A B C, kita nggak bisa minta orang harus A B C harus ini itu, nggak bisa, sebelum orangnya sendiri yang mengubahnya. Jadi segala sesuatu yang bisa mengubah hanya diri Istaka sendiri. Oh iya, sekarang kita jadi kembar ya nih, tetap bisa jadi cowok dengan rambut segini ya kan. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya, komen di bawah kita makeover siapa lagi. Aku yang kerjain kamu, aku sayang sama kamu, aku sayang sama kamu. Senang banget. Tugas kita harus membahagiakan orang lain. Ingat, kita harus membahagiakan orang lain. Dah, BBN. Aku mau ngingetin BBN ada di Gramedia. Cek di Gramedia sekarang juga. Jamamai.